Rifki Suryawan jadi rekrutan baru PSIS di posisi winger. PSIS Semarang kembali mendatangkan pemain baru jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2023-2024. Kali ini Laskar Mahesa Jenar mendatangkan pemain yang berposisi sebagai winger yakni Rifki Suryawan. Sebelumnya, pemain berusia 27 tahun ini memperkuat PSS Sleman dan sempat juga membela Barito Putera di kompetisi Liga 1 tahun 2021-2022. Rifki Suryawan didatangkan manajemen PSIS untuk menambah kedalaman skuad di posisi winger. Hari ini kami umumkan Rifki Suryawan sebagai rekrutan terbaru PSIS. Rifki kami datangkan supaya pilihan pelatih di posisi winger semakin beragam dalam mengarungi panjangnya kompetisi Liga 1 musim depan, kata CEO PSIS, Yoyo Sukawi pada Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023. Yoyo Sukawi juga menambahkan, Rifki direkrut karena ketertarikan pelatih kepala Gilbert Agius pada saat pemain yang dominan menggunakan kaki kiri ini bermain melawan PSIS beberapa waktu lalu di Stadion Jatidiri. Didatangkannya Rifki juga berdasarkan rekomendasi dari pelatih karena waktu itu Rifki mencatatkan 2 assist saat lawan PSIS di Jatidiri. Setelah tertarik, tim pelatih menganalisa dan menilai pemain ini cocok dengan karakter tim, tutup Yoyo Sukawi. Rifki Suryawan dikontrak oleh PSIS dengan durasi 1 musim plus opsi perpanjangan.